Okay, nama saya Muhammad Sukri bin Abdul Muttalib, berumur 31 tahun, berasal daripada Felda, Terolak Utara, Sungai Perak. Okay, pembabitan, pelibatan saya pada awalnya adalah disebabkan minat kerana mengikut abang-abang. Kerana dia boleh buatkan stick dan bola yang keras, nampak kita macam lebih berani lah. Kita berani, lagi satu kita ada team sport, saya suka team sport. Kerana team sport, kita mampu mendidik pemain-pemain lain untuk bersatu. Of course, saya nak pingat emas kerana ini adalah SEA Games pertama. Walaupun umur sekarang dah 31, tapi ini adalah first SEA Games saya dan kalau saya terpilih, saya sangat-sangat excited. Dan harapan saya memang untuk emas dan pungut mata untuk mata terkumpul untuk semua sukan supaya Malaysia dapat champion overall. Okay, Mirnawan saya dah lihat pada tahun 98. Itu kali pertama saya kenal dia kerana ada sukan Commonwealth time tu. Saya tengok sukan Commonwealth pun pada tahun 98 kerana ada Roslan Jamaluddin lah. Sebab Roslan orang kampung saya. Dan dari situ kenal Mirnawan dan suka tengok cara dia bermain. Kerana Mirnawan adalah salah seorang pemain terbaik bukan di Malaysia tapi di dunia time tu. Terlibat dalam sukan hoki ini semasa saya darjah 3 lah. Saya mewakili pasukan sekolah saya. Kerana rumah saya tu dekat dengan padang hoki Melaka Club. Saya amat bertuah lah kerana berjaya mewakili pasukan negara di 5 sukan SEA. Dan walaupun di rantau Asia Tenggara ini di mana pasukan negara sememangnya begitu gah di dalam sukan hoki. Nah, sukan SEA ini sememangnya istimewa lah. Kerana kita tahu satu dia adalah multi sports event di Asia Tenggara dan kita tahu di mana betapa pentingnya untuk kontinjen negara terutamanya untuk membawa pulang sebanyak mungkin pingat emas. Jadi di 5 sukan SEA ini alhamdulillah sukan hoki berjaya membawa 5 pingat emas untuk kontinjen negara. Sememangnya beliau mempunyai sifat kepimpinan yang begitu tinggi dan daripada tahun lepas saya melihat bagaimana beliau membawa dan juga memimpin pasukan kebangsaan. Saya begitu yakin di mana Sukri Muttalib beliau mampu untuk memimpin pasukan kebangsaan terutamanya dalam misi untuk membawa pulang pingat emas ataupun menghadiahkan pingat emas. Pastikan kita memberikan komitmen 100% tentang komitmen kita ataupun tanggungjawab kita kepada negara. Dan yang penting adalah sebagai tuan rumah, kita harus menunjukkan semangat kesukanan yang tinggi dan pastikan kita capai objektif kita untuk menjadi juara. Kita juara! Nak pingat emas, itu saja harapan saya. Dan visi dalam sukan hoki adalah untuk membawa nama Malaysia terus naik ke atas dan mendapat ranking yang lebih baik. Kurang-kurangnya top 10 sebelum saya bersara lah.